Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan Anda pengurusi majlis. Saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Sayyidina Bilal, para guru, para asatizah, para pimpinan masyarakat, para santri, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, anak-anak, dan para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan limpahan kurnia dan rahmat berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa untuk kita berniat niat i'tikaf dalam masjid ini bagi mendapatkan keuntungan demi keuntungan. Selain berada dalam majlis ilmu, juga mendapatkan pahala i'tikaf di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah pada malam ini saya ni tak pandai nak ceramah ataupun hati. Jadi kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan al-hasad. Tajuk berkaitan pada malam ini berkaitan dengan al-hasad. Daripada hadis yang ke-35 di dalam matan al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu yang terkenal dengan al-Arba'un An-Nawawiyah, pada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أقاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tahasadu asluhu bita'ain ay la tatahasadu asalnya. Dihazafkan salah satu daripada ta dalam hadis tersebut takhfifan untuk meringankan sebutan, wa kadza ma ba'dahu, itu juga nanti hadis yang seterusnya. Maksudnya hakikat hadis tadi asal bahasanya la tatahasadu wa la tatanajashu wa la tatabaghadu, tapi lit takhfif, untuk meringankan pada sebutan. Ada min sya'ni lughatil arab, ini antara sebab ataupun bahasa Arab begitu keadaannya. Anak Arab, mereka tidak suka dengan berat. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul Arab wal ajam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa tersebut. La tahasadu dengan makna la tatahasadu. Jadi makna la tahasadu iaitu dengan maksud la yahsud ba'dukum ba'd. Jangan salah seorang daripada kamu berhasad sesama kamu.
Fa innal hasada haramun minal kabair. Karena hasad ini adalah haram dan ianya termasuk daripada dosa-dosa besar. Hasad ini dosa besar. Apa makna hasad? Makna hasad tamanni zawali ni'matil ghair. Yakni bercita-cita, berharap-harap hilang nikmatnya orang lain. Sawa'un tamanna intiqaluhu ilaiha atau intiqaluha ilaihi amla. Sama ada dia berharap agar perkara yang dia tidak suka tersebut yang akan diniatkan ataupun diinginkan baginya hilang daripada seseorang tadi datang kepadanya ataupun tidak. Walaupun dia tak, dia cuma berkeinginan atau bercita-cita agar perkara yang didapatkan oleh seorang tadi hilang daripada orang tadi. Tamanna utamanni zawali ni'matil ghair sawa'un tamanna au tamanni intiqaliha ilaihi amla waqad tatabaqat al-milalu wa tawafaqat ala dhammihi wa qubhi. Tatabaqat al-milal maknanya keseluruhan agama, mana-mana agama sekalipun kesemuanya bersepakat mencela dengan hasad. Hasad bukan Islam sahaja yang mencela. Hasad bukan Islam sahaja yang menolaknya. Tetapi semua agama akan ketika dibincang berkaitan dengan hasad, yang dimaknakan dengan hasad tadi apa dia? Tamanni zawali ni'matil ghair. Bercita-cita nikmat seseorang tadi dihilangkan. Kalau ada perasaan tadi bagi kita, maka itu adalah hasad. Tengok jiran kita dapat kebaikan, maka kita tak dalam hati kita, moga hilang kebaikan tadi. Atau hasad. Itu hasad. Minal kabair. Dosa besar. Jaga-jaga. Tamam? Sama ada benda yang kita hasad tadi diinginkan untuk kita. Amla. Ataupun tidak diinginkan untuk kita. Sama ada kita nak benda tadi mai ke kita. Atau kita kata kalau tak mai ke kita pun tak apa. Yang penting dua-dua tak dapat. Dia tak dapat, saya pun tak dapat. Bagi hilang dulu. Ada hasad. Tamam? Karena tu al-hasad awwalu dhanbin. Dosa pertama dalam dunia adalah hasad. Bukan dunia. Dosa yang pertama di langit adalah hasad. Yaitu daripada siapa? Usiyallahu bihi fis sama. Yang dilakukan dosa di langit yang pertama adalah hasad. Bukan di langit yang pertama. Pertama berlakunya dosa ini adalah berkait dengan hasad. Bukan di dunia, di langit. Wa awwalu dhanbin usiya bihi fil ardh. Dan itu jugalah dosa pertama di dalam muka bumi. Fa amma fis sama fa hasadu iblis li Adam. Di langit hasadnya iblis kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Wa awwalu aw wa amma fil ardh fa hasadu Qabil li Habil. Hasad Qabil kepada Sayyidina Habil berlaku di bumi. Dan ini disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau. Dua-dua turun bumi, dosa pertama yang berlaku bukan pembunuhan. Dosa pertama yang berlaku adalah hasad. Dari hasad tadi terbitnya ghadab, marah. Dengan marah tersebut berlakunya pembunuhan. Itu berat hasad. Hasad dia akan bawa kepada ghadab, marah. Dan bila jadi syiddatul ghadab, terlalu marah, dia akan bawa kepada hilang akal dan waras. Dia akan bunuh. Sayyidina Habil alaihi salam, anak Nabi Allah Adam alaihi salam, adalah Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Habil Nabi. Qabil membunuh seorang daripada Nabi. Qabil telah membunuh salah seorang daripada Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Diingat ni, ini dosa yang paling berat. Antara dosa yang berat dan dosa yang menyebabkan terbitnya perkara-perkara dosa yang lain. Dikena hati-hati. Sebab itu tidak ada agama yang bersetuju dengan hasad. Wa ja'a fi 'iddati akhbarin wa atharin annahu ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-narul hataba. Sesungguhnya hasad ini memakan kebaikan seperti mana api memakan kayu bakar. Dan diriwayatkan dalam riwayat yang lain, annahu yufsidul imana kama yufsidu as-sabira al-asala. Dia akan menghancurkan iman seperti mana as-sabir. Sabir apa dia? Benda pahit.
macam empedu diletakkan ke dalam madu akan merosakkan madu. Begitulah hasad. Hasad ni macam tu keadaannya. Dia akan merosakkan apa sahaja benda yang baik. Dan hasad akan melupakan seluruh kebaikan orang lain. Ini sebab hasad. Kita kalau dulu hasad dekat seseorang, kita akan lupa dengan kebaikan orang lain. Kita kalau hasad dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sahabat kita, kita akan lupa persahabatan kita dengan sahabat kita tersebut. Wa qala ba'duhum, kata sebahagian ulama, laisa syai'un adarra min al-hasad. Tidak ada sesuatu yang lebih mudarat daripada hasad. Yasiru bisababihi ila al-hasidi khamsu 'uqubatin. Akan sampai dengan sebab hasad ni kepada penghasad lima perkara yang akan menjadi uqubah ataupun sesuatu yang memberatkan dan menjadi tanggungan berat kepada dia. Apa dia? Ghammun la yaqta. Dia akan jadi seorang yang sentiasa duka cita yang tidak akan terputus. Wa musibatun la yujaru 'alayha. Dan dia akan ditimpa dengan musibah yang tidak dapat pahala dengan musibah tersebut. Musibah dapat pahala. Tapi musibah dengan sebab hasad tidak dapat pahala. Nama? Wa mazammatun la yuhmadu biha. Dan akan dikenakan dengan celaan yang tidak ada pujian padanya. Wa yasqutu 'alayhi ar-rabbu. Allah akan murka dengannya. Wa yughliqu 'anhu abwab at-tawfiq. Ditutupkan baginya pintu taufik. Taufik maknanya apa dia? Mudah untuk kita melakukan kebaikan. Nah, bahasa mudah kita gitulah. Taufik maknanya kalau hidayah dengan maksud diberikan dengan petunjuk, kalau taufik dipermudahkan untuk melakukan kebaikan. Tamam. Wa qila inna Allah ta'ala amara bil isti'adzati min syarril hasid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan dalam riwayat, Allah mengarahkan untuk kita memohon perlindungan daripada kejahatan hasid. Orang yang hasad diminta perlindungan. Kama amara biha min syarri syaitan. Seperti mana kita diminta untuk berlindung daripada kejahatan syaitan. Tengok, disekalikan hasad dengan syaitan sekali untuk kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni baru hadis la tahasadu. Tak syarah lagi. Wala tanajashu. Tanajashu tak syarah lagi. Malam ni kita syarah hatu ya. La tahasadu. Tajuk dia hatu ya. Alhamdulillah. Tebeklah masjid bagi tajuk. Kalau tak bagi tajuk, dia nak. Tak berhenti kita. Baik. Saya tak tengok tajuk. Baru tengok tadi dalam kereta. Elok nak sampai kat pintu pakar tadi. Duk buka nak baca apa atas malam ni. Lepas tu dia pun habang. Ada tajuk tak? Oh, ada tajuk. Dia ingat tak ada tajuk? Saya tak tengok betul-betul dekat apa ni. Panggil apa iklan tu. Yang poster buat tu. Ada kat poster tu ada tulis kan? Saya tak tengok. Saya tengok ceramah perdana. Sebab banyak masjid panggil saya semua tulis ceramah perdana. Orang tanya tajuk apa? Lepas tu ikut suka ustaz. Saya pun ingat macam tu juga lah. Jadi tak baca tajuk tertuit. Nampak nama masjid. Nampak tarikh bila. Nampak ceramah perdana. Lepas tu habis. Saya tengok tu, saya tengok sekali lalu macam tu. Jadi duduk jalan, duduk masa nak main tadi. Elok nak masuk pintu tadi. Tanya dekat mereka, mereka pun kata, ada tajuk dia. Hasad. Oh, sik baik lagi. Bawa kitab. Dan ilmu bukan dalam dada. Macam tu lah. Dia baca lagi kitab lah. Nah. Baik. Dia lebih terarah, lebih tersusun dengan kalam yang ulama' dah susun. Jadi kita baca saja kalam ulama' yang tulis. Ada perbincangan di antara iblis dengan Fir'aun. Fir'aun dengan iblis pernah berbincang. Diceritakan dalam kitab ini. Ini syarah bagi Matan Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Muhammad Al-Jurdani radhiyallahu anhu. Atau beliau akan diceritakan wa hukiya anna iblisa ata baba Fir'aun faqara'ah. Iblis datang ke rumah Fir'aun atau ke istana Fir'aun lalu ketuk pintu rumah Fir'aun. Faqala Fir'aun, man hadha? Fir'aun tanya, tu siapa ni? Faqala iblisu, ana. Walau kunta ilahan, ma jahiltani. Iblis kata, aku lah. Kalau hang Tuhan, mesti hang tahu. Nah, tak perlu tanya. Jadi iblis nak, kira paku Fir'aun lah. Fir'aun kan mengaku dia Tuhan. Jadi ini ditanya pula, man hadha ni siapa ni?
Iblis kata, ana saya. Dia kata, kalau hang Tuhan, walau kunta ilahan, ma jahil tani. Kamu tak akan jahil. Kamu tak akan, kamu mesti tahu benda kata aku di sini. Faqala lahu fir'aun, udkhul ya mal'un. Masuklah wahai yang dilaknat. Oh, Iblis tahu. Oh, Fir'aun tahu. Kawan, kena kawan. Nah, sama-sama naik kan. Jadi kena kawan elok. Dia kata, udkhul ya mal'un. Masuk wahai mal'un. Falamma daqala alaihi qala lahu fir'aun. Bila mana Iblis masuk, ni bukan datang, ni bukan syaitan, Iblis. Kepala tu, hapsa. Eloklah, kepala jumpa dengan kepala. Kepala Iblis, Iblis kepala lah kepada syaitan. Jumpa dengan kepala para apa ni, para zalimin, iaitu apa ni, Fir'aun. Qala lahu Fir'aun, maka Fir'aun pun kata, ata'rifu ala zahri al-ardi ahadan syarran minka wa minni. Kamu kenal tak? Tanya Fir'aun, tanya ni. Kamu kenal tak? Siapa yang lagi jahat daripada kita dua ni? Oh, kemah dia punya sebab. Nah, dia punya perbincangan Iblis dengan apa ni, dengan Fir'aun ni kemah. Ata'rifu ala zahri al-ardi ahadan syarran minka wa minni. Kamu kenal tak siapa yang lebih buruk, yang lebih jahat daripada kamu dan juga aku? Tapi Fir'aun pandai. Dia tak sebut. Ahadan syarran minni wa minka, la minka wa minni. Kamu dulu. Hak jahat tu kamu dulu, waktu buat aku. Nampak cerdik ni. Dia bukan sahaja sebut ni. Minka wa minni. Daripada kamu dan aku. Ada lagi yang lebih jahat. Qala bala. Fir'aun kata, bahkan ada. Nah, qala man huwa? Fir'aun tanya, siapa orang tu? Qala al-hasid. Yang ni tukang hasad. Ni lebih teruk pada Fir'aun. Lebih teruk daripada Iblis. Fabil hasadi waqa'at, minta maaf. Fabil hasadi waqa'tu fi hadhihi al-mihnah. Dengan hasadlah aku gugur dengan ujian ini. Aku terkena dengan ujian ini. Inna li sadiqan ajabani ila kulli ma da'awtuhu min asy-syarr. Faqultu lahu qad wajaba 'alayya haqquka fas'al minni al-hajata. Inna li sadiqan, bagiku ini ada seorang saudara, sahabat, yang akan ajabani ila kulli ma da'awtuhu ila syar. Semua benda yang jahat aku ajak dia buat, dia akan ikut. Faqultu lahu, maka aku kata kepada dia, Fir'aun kata, Iblis kata, qad wajaba alayya haqquka fas'al minni al-hajah. Kata dia, kamu ni disebabkan kerana apa yang aku suruh kamu buat semua. Kemah kamu ni, kawan aku. Jadi Iblis kata, aku disuruh buat apa pun, semua kawan ni buat. Mintalah apa. Kerana saya berhak untuk menaikkan hajat kamu. Faqala, kata lelaki tadi, kawan Iblis ni bukan Fir'aun, dia orang lain. Ya Iblisu, inna lijari baqarah, inna lijari baqaratan fa'amitha. Wahai Iblis, aku ada jiran. Dia ada lembu. Baqarah, lembu jantan kan lembu betina? Syahrimi. Baqarah lembu jantan kan lembu betina? Ha? Ha? Betina. Zahid. Lembu jantan lembu betina? Baqarah. Dah Syahrimi jawab jantan betina kan? Jawab pilih jantan. Baqarah maknanya seekor lembu. Nah itu ya. Faham? Tak ada jantan, tak ada betina. Salah kalau ada orang kata Baqarah lembu betina. Tak. Baqarah bukan lembu betina. Tak semestinya. Nah. Baqarah bukan mestinya lembu betina. Baqarah adalah lembu. Nah, lembu, seekor lembu. Boleh jadi juga lembu jantan. Boleh jadi lembu betina. Boleh jadi juga. Nah. Ha. Jadi surah Baqarah, surah lembu betina, lah surah lembu. Bukan surah lembu betina. Surah seekor lembu. Cerita dia pasal seekor lembu ya. Bukan baca banyak lembu. Seekor lembu. Karena jamak bagi Baqarah apa dia? Baqar. Jadi Baqarah dengan Baqar dikira sebagai apa? Ha. Dalam nahwu dikira apa ni? Isim jinsi jama'i dia panggil. Dia panggil isim jinsi jama'i. Tamr. Tamroh. Tamr, banyak tamar.
Tamrah, sebiji tamar. Syajar, syajarah. Syajar, banyak pokok. Syajarah, sebatang pokok. Bakar, bakarah. Bakar, banyak lembu. Bakarah, seekor lembu. Jantan betina, aku suka. Nah, mana-mana pun tak tahu. Boleh faham? Nah, tak boleh dengar. Oh, banyak lagi kena ngaji. Di Zawiyah kena tambah lagi 10 tahun. Macam ni? Baik. Dia boleh tak boleh balik 4 tahun. Santri. Jadi hak tak boleh jawab ni kena tambah lagi 10. Kata Allah sambah pun insyaAllah tambah. Baik, Iblis kata apa? Inna li jari baqaratan fa'amitha. Sesungguhnya jiranku ini ada lembu. Seekor lembu. Bukan mesti betina. Maka matikan dia. Tapi kalau di sini sebut ha. Ha. Ha tu tahu kata ni lembu betina. Tahu boleh waktu tu. Karena dia lembu betina. Karena dhamir yang menunjukkan kata tadi adalah kepada lembu betina. Ataupun karena dia melihat kepada lafaz. Ha tadi, kalau kita kata ha tu betina maksudnya. Karena dia guna ha. Tak, kita kata boleh jadi juga dengan ala hasabil lafz. Kalau lafaznya bakarah tadi ada ta marbutah di belakang, itu makna bukan ta marbutah, dipanggil ha. Nah, ha dipanggil, maka tu dipanggil dengan lafaz sahaja. Ya, jadi dibaca tadi ala hasabil lafz. Baik, ibu bapa semua faham ke tak faham, angguk saja, insyaAllah faham nanti. Nah, faqultu la quwwata li ala dhalik, aturidu an u'tiyaka 10 baqaratin makanaha. Saya tak ada kekuatan itu, katanya. Tengok Iblis mengerti dan tahu tentang dia punya kemampuan. Karena yang menghidup dan mematikan bukan aku. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka kata Iblis, la quwwata li ala dhalik. Saya tidak mampu, tidak ada kekuatan saya untuk kau tersebut. Tamam? Aturidu an u'tiyaka 10 baqaratin makanaha. Nak tak saya bagi kepada kamu 10 ekor lembu. Ganti dengan hak seekor yang kamu nak suruh bunuh tu. Saya bagi 10 ekor. Ha. Kan kawan dia kawan baik ni. Semua benda jahat hak kawan ni Iblis suruh buat, dia buat semua. Iblis pun kata, kamu nak apa hari ni, minta lah. Kata dia, satu je saya nak minta. Jiran saya ada lembu, seekor, tolong bunuh lembu tu. Dia kata, tu saya tak boleh. Saya tak ada kekuatan itu. Nah, bukan tak ada kekuatan nak tumbuk lembu tu mati. Bukan tak ada kekuatan nak tikam lembu tu mati. Tak. Dia nak beritahu dengan hakikat. Kata, yang mematikan Allah, bukan saya. Boleh tak saya nak bagi kepada kamu 10 ekor lembu? Ganti dengan hak seekor yang kamu nak bunuh tu. Kalau kamu tak suka dia ada seekor, saya bagi 10 kat kamu. Kata lelaki tadi, la uridu illa halakah. Saya tak mau melainkan nak hancurkan lembu tu. Hak tu je saya nak. Fa'alimtu annal hasida syarrun minni wa minka. Daripada tu lah aku tahu, rupanya tukang hasad ni lebih teruk daripada aku, daripada aku. Daripada tu yang aku tahu. Jadi maknanya, bila ditanya kepada Iblis, apa yang paling teruk? Siapa yang paling teruk dalam muka bumi ini daripada aku dengan hal? Maka Iblis kata, hasil. Baik, macam mana kamu tahu? Mana cerita dia? Jadi aku tahu tu hari itu, rupanya tukang hasad ni lebih teruk daripada aku ni. Aku nak bagi dia 10 ekor, tak, dia tak mau. Dia nak suruh hancurkan juga seekor. Punya pulutnya. Ha, jadi ini beratnya orang yang hasad. Lepas tu disebut, lepas tu kita kalau nak hasad dengan orang ibu ayah semua, fikir balik. Takut kita terjadi lebih teruk pada Iblis lagi dengan Fir'aun. Lepas tu nak berlaku hasad saja, ingat balik. Teruk pada Fir'aun. Nah, teruk pada Iblis ni. Jadi, berhenti hasad. Jangan hasad dengan orang. Orang yang hasad ni, kenapa dia hasad? Karena dia tidak yakin dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Yang diberikan oleh Allah. Karena dia menyangka yang ada pada orang tadi sepatutnya ada pada dia. Dan dia tak ingat. Atau dia terlupa. Kata semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Mana yang telah ditetapkan kepada fulan tak akan dapat kepada kamu kalau kamu usahapi macam mana pun. Dan mana yang ditetapkan kepada kamu macam mana pun akan sampai kepada kamu. Nah, jadi kenapa nak perlu dengki? Dengki ni karena tidak yakin dengan takdirnya Allah. Dengki ni karena tidak suka dengan apa yang telah diatur oleh Allah Ta'ala. Seolah mendengki ni, dia seolah macam mengatur Tuhan. Lepas tu dia lebih buruk daripada Iblis. Dia lebih buruk daripada Fir'aun. Seolah dia bila mana Allah Ta'ala bagi kepada fulan, seolah dia macam berkata kepada Allah, kenapa bagi kat dia? Kamu pandai nak bagi ni? Ha, seolah macam tu. Faham tak ibu ya? Bahasa yang lebih untuk kita faham kata buruknya hasil ni.
Seolah dia kata macam tu kepada Rabbul Jalil, Allah Azza wa Jalla. Maka tu kena hati-hati dengan hasad. Wa qala ba'dhum, kata sebahagian ulama, al-hasidu jahil, li'annahu la yarda bi qada'il wahid. Ha, ini sebab. Al-hasidu jahil, orang yang hasad ini sebenarnya dia adalah jahil. Jahil ni apa dia? Yang menentang. Ha? Yang mengingkari. Li'annahu la yarda bi qada'il wahid. Ini kerana dia tidak redha dengan qada' yang telah ditetapkan oleh Wahidul Qahhar, Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahid di sini Allah. Wa fi ma'na dhalika qil, dengan itu disebutkan makna, ala kulli man bata li hasidan atadri ala man asata al-adab asata ala Allah fi fi'lihi ka'annaka lam tarda li ma wahab. Oh, jomel syahid. Faham? Tak payah terjemah. Terjemah ha? Ala likulli man bata li hasidan, katakan kepada orang yang tidur, bata li hasidan, yang hasad kepadaku, yang tidur malam ini dengan keadaan hasad kepadaku, atadri ala man asad tal adab, kamu tahu tak wahai hasid, orang yang hasad, dengan siapa kamu buruk adab? Dengan aku? Tak. Asad ta'ala Allahi fi fi'alih, kamu buruk adab sebenarnya dengan Tuhan yang melakukan perbuatannya. Pada perbuatannya Allah. Ka'annaka lam tarda lima wahab. Seakan-akan kamu tidak redha kepada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Maknanya kamu sedang mengatur Allah. Seolah macam itu. Seolah kamu mengatakan kamu lebih bijak daripada Allah Al-Hakim yang mengaturkan untuk umatnya. Ya, untuk hamba-hamba. Kita pula yang tiatur. Sebab tu hasil ini adalah minal kabair, dosa besar. Wa minal hikmati, disebutkan dalam satu hikmah, al-hasudu la yasudu abadan. Orang yang bersikap dengan hasad ini tidak akan menjadi pemimpin selama-lamanya. Wal bakhilu ta'kulu amwalahu al-aida wal karimu la yudamu abada. Ay la yahsul lahu daimun ay dararun wa masyaqqatun. Tamam? Jadi al-bakhil ta'kulu amwalahu al-aida. Aida apa makna aida? Cuba tengoklah. Apa makna aida? Saya soleh. Al-aida. Tak, jumpa. Al-ida maknanya al-ida di sini dengan makna al-wali. Tak tahu. Al-ada. Al-ida. Ada tidak ada ini apa dia ada jumpa ha? Tak bawa kamu sampai no? Sana. Sini macam nak azan dulu ke sambung poi? Macam apa no? Mana tu imam tu bilang? Azan sambung poi no? Sambung poi. Baik. Baik, sana. Al-Aida ada dengan maksud al-lis. Mana pencuri boleh jadi juga. Al-bakhil la ta'kulu amwalahu al-aida, maksudnya orang yang bakhil akan dimakan hartanya oleh orang pencuri. Pencuri akan ambil nanti. Kalau dia bakhil sangat, akhirnya pencuri akan ambil. Al-karim la yudamu abada. Dan orang yang mulia tidak akan berlaku kepadanya mudarat sampai bila-bila. Nah, al-karim mana apa karim? Karim maknanya alladhi a'ta ba'da su'al.
Tamam? Yang memberi setelah mana diminta. Kita minta, dia akan bagi, bagi karim. Tamam? Sebagai itu. Dan dihikayahkan anna rajulan salihan kana yujalisu amiral mu'minin al-mu'tasima. Dihikayahkan ada cerita lagi tentang orang yang bersifat hasad ni. Ada seorang lelaki yang saleh duduk bersama dengan amiral mu'minin al-mu'tasim. Mu'tasim billah. Wa yadkhulu alayhi min ghairi isti'dhanin wa yansahu. Maka dia boleh masuk jumpa dengan Mu'tasim, amirul mu'minin khalifah pada waktu tersebut. Ini orang besar sekali, tapi tak perlu minta izin. Boleh duduk dengan raja, boleh duduk dengan khalifah, amirul mu'minin, dan boleh bagi nasihat tu tanpa perlu minta izin. Oh, ini kemahan maksudnya. Faghara minhul waziru fahasadah. Ada seorang menteri yang ada bersama dengan amirul mu'minin pada waktu tersebut, al-Mu'tasim, rasa dalam hati dia cemburu dan kemudian dia hasad. Waqala fi nafsihi, maka kata dia dalam diri dia, in lam aqtul hadzal rajul aqadha biqalbi amiril mu'minin wa ab'adani anhu. Jadi kata dia, kalau aku tidak bunuh lelaki ini, tamam, aqadha biqalbi amiril mu'minin wa ab'adani anhu, nanti amiril mu'minin akan dekat dengan dia, akan jauh daripada aku. Nampak tak? Dia duk fikir seorang-seorang. Orang hasad ni, dia macam tu otak dia. Dia duk fikir seorang-seorang dia aja. Orang tak kata apa pun. Dia buat teruk. Ni orang panggil buat teruk. Kawan tu boleh pergi jumpa dengan Amirul Mukminin, kemudian bagi nasihat kepada Amirul Mukminin. Kemudian dia tengok, dia rasa dengki. Kemudian dia kata, kalau aku tak bunuh kawan ni, lama-lama lepas ni, Sultan akan jumpa pada aku, dan aku pun jadi tak ada ajar lepas ni. Teruklah. Pukul dia jadi menteri ke? Ha, teruklah aku, dia kata. Fadaqala yawman 'ala al-Mu'tasim wa qala lah. Maka satu hari dia masuk jumpa dengan Mu'tasim, lalu kata kepada Mu'tasim, ya amiral mu'minin, inna hadzal rajula yaqulu lin-nasi innaka abkhar. Nah, dia kata, wahai tuanku amiral mu'minin, lelaki tadi yang masuk jumpa kamu hari itu ni, boleh nasihat tu itu, saya dengar dia bercerita dekat orang ramai, kata mulut tuanku ni busuk. Panggil abkhar. Abkhar maksudnya apa dia? Ai natnul fam, mulut busuk. Wa amaratu zalik, tanda dia tuan. Kalau tuan nak tahu, annahu idza qaruba minka yad'u yadahu ala anfi. Tanda dia kalau tuan nak tahu, kalau dia mai dekat dengan tuanku, dia akan tutup mulut dia. Dia cakap dengan tuanku, dia cakap dia. Dia tutup hidung tu, mulut tuanku busuk. Dia kata begitu. Saya dengar ni, kata dia. Oh. Macam ni kemahan. Nampak tak bahaya hasad? Li'alla yashumma ra'ihata al-bakhr. Mungkin takut nanti terbau bauan busuk daripada mulutmu. Qala insarif hatta anzura fi dhalik. Maka raja pada waktu itu ketika dengar, raja kata keluar. Nanti aku tengok balik. Fa kharaja wa talaffa bil rajul. Maka laki ni pun keluar. Wazir ni, menteri ni keluar cari jumpa dengan fulan tadi yang baik dengan amirul mukminin. Kemudian dia pun buat baik. Hatta ata bihi ila manzilihi, sehinggalah dia boleh pergi ke rumah laki tadi yang orang soleh tersebut. Wa tabaqa lahu ta'aman wa aktsara fihi min az-zawj. Mudah laki tu dia ada, bukan dia pergi rumah orang tu, dia ajak kawan tu mai rumah dia. Faham? Dia ajak orang tu mai ke rumah dia. Mai ajak, jom mai rumah saya. Faham? Jadi pujuk-pujuk boleh mai sampai ke rumah, dia pun masak. Wazir ni, menteri ni masak. Masak, masak, masak. Dan dia masukkan banyak dalam masakan tadi dengan saum. Saum apa dia? Bawang putih. Letak bawang putih banyak sikit. Jadi bila letak bawang putih banyak, falamma akala ar-rajulu minhu qala lahu al-wazir ihdhar an taqruba min amiril mu'minin fayashumma minka ra'ihata saum fayata'azza bidzalik. Jaga-jaga kamu makan bawang banyak tadi tu. Nanti kalau dekat dengan tuanku, hati-hati. Takut lagi busuk mulut kamu tadi yang berbau dengan bawang putih itu terkena pada tuanku. Jadi tuanku marah pula, kata dia. Jadi macam mana nak buat kalau bercakap? Kena tutup mulut. Ya, dia nak pandai. Dia nak bagi perkenal kat kawan ni. Dia buat cara dia macam tu. Punya liciknya orang yang hasid ni. Fakharaja rajul. Laki tadi keluar. Wazahaba ila amiril mu'minin. Dia pun pergi kepada amiril mu'minin. Wa nasahahu ka'adatih. Dia kan dia boleh masuk terus dalam istana. Pergi jumpa dengan tuanku. Dan dia pun bagi nasihat seperti mana yang biasa.
Faqala lahu udnu minni. Maka raja pun kata main dekat dengan sini. Raja dalam hati itu adalah katanya dia ni kata bodoh aku busuk. Dan buktinya kamu akan tengok dia akan letak tangan dekat hidup. Sebab selalu dia akan bagi nasihat tu je. Sebab menghormati raja. Hari ini raja panggil dekat. Sultan panggil main sini. Amirul Mukminin kata main dekat sini sikit. Fadana minhu wa wada'a yadahu ala fami. Dia pun letak tangan dekat mulut macam ni. Tak tangan kat mulut dengan adab dia dengan raja. Kerana mulut dia baru makan saum. Dia tak tahu apa. Tamam? Maqafata an yashumma raihata saum minhu. Dia takut raja terbau mulut dia bau busuk. Bawang putih. Faqala al-mu'tasim fi nafsih. Maka mu'tasim terus sebut dalam hati dia. Inna alladhi qalahu al-wazir an hadhar rajul sadaq. Atau sidqun. Yang lelaki tadi sebut, wazir tadi sebut tentang lelaki ni betul. Rupanya dia akan letak hidung dia, mulut dia dekat hidung dia macam ni dekat aku. Wa kana la yaktubu biqatihi illa jaizatan aw silatan. Dan antara apa ni kelebihan ataupun Muqtasim ni dia punya sikap dia, dia tak akan tulis surat dengan tangan dia melainkan surat tadi biasanya berkaitan dengan anugerah. Dia akan tulis dengan tangan dia sendiri. Tapi kalau dia nak suruh orang lain tulis untuk nak bunuh dan sebagainya, dia akan suruh orang lain tulis. Tapi kali ini dia tulis sendiri dengan tangan dia. Fakataba lahu biqatihi kitaban li ba'di ummalihi yadhkuru fihi idza ataka sahiba idza ataka sahibu kitabi hadza fadhbahhu. Dia tulis dengan tangan dia. Surat dengan tangan dia, dia tulis sendiri. Dia tulis, dia kata kalau datang lelaki yang bawa surat ni, sembelih dia. Maka dia pun kelipat surat tu, dia bagi dekat orang soleh ni. Dia kata bawa surat ni pergi jumpa dengan fulan di tempat sekian-sekian. Fa akhadha ar-rajulu al-kitaba wa kharaj. Lelaki itu pun pegang kitab tadi, surat tadi, bawa keluar. Jalan bawa surat yang dalam surat tu tulis apa? Kalau kamu pergi jumpa dengan fulan ni, maksudnya kali nanti al-gojo tu dia akan buka surat tu, dia kata kalau yang bawa surat ni jumpa kamu sembelih terus. Fazbahu. Falaqiyahu al-wazir bil bab. Dia ni jumpa dengan wazir tu dekat pintu. Jumpa-jumpa wazir, raja apa ni, menteri ni dekat pintu. Faqala lahu ma hadzal kitab. Wazir pun tanya, surat apa tu? Maka dia pun jawab, khattal malik li bisilah. Malik maksudnya raja tulis surat sendiri dengan tangan dia untuk aku hantar kepada seseorang. Dan dia kenal, wazir ni kenal sikap Muqtasim, dia tak akan tulis dengan tangan dia melainkan jaizah, dapat anugerah ataupun untuk bagi sambung hubungan dengan orang. Jadi dia kata, hai, kemah ni. Fadhanna al-waziru annahu yahsulu lahu malun kathir. Dia pun sangka kata, hai, dia ni mesti dapat duit banyak ni. Mesti wazir suruh bawa surat ni pergi jumpa dengan apa ni pihak Baitul Mal ke apa ke, tolong bagi duit kepada fulan ni dengan sekian-sekian banyak. Itu kot no. Maka kata dia, ma taqulu fi man yurihuka min hadha ta'ab alladhi yalhaquka fi safarika wa yu'tika alfay dinar. Nak tak kalau kata kamu boleh tenang, relax, tak perlu buat kerja teruk-teruk macam ni, biar saya bawa surat ni, nanti saya bagi kat kamu 2000 dinar. 2000 dinar pula bagi, insyaAllah. Tamam? Faqala antal kabir wal hakim faf'al ma ra'aitu. Nah, kamu orang tua, kamu orang besar. Nah, takkan kamu nak buat benda tu. Nah. Jadi fa'atahu al-wazir al-faydina. Ada minta maaf. Rabu wazir tadi kata apa? Antal hakim, hakim wal kabir, kamu orang tua. Kata kepada orang soleh tu. Bukan orang soleh tu kata kat dia. Wazir tu kata dekat orang soleh. Kamu orang tua, kamu orang ahli, hakim, maksudnya bijaksana, alim. Takkan kamu nak buat macam tu? Mai aku buat, kata dia. Mai aku yang hantar surat tu. Elok. Fa'atahu al-wazir al-fay dinar. Wazir pula bagi duit pula, 2,000 dinar. 2,000 dinar pula dapat duit. Dapat 2,000 dinar, ambil surat tu, dia ingat dapat banyak lagi lah. Wa akhadha minhu al-kitaba wa zahaba bihi li'amil wa sallamahu lahu faqara'ahu faqala lil-wazir inna fi hadhal kitabi anni azbahu. Tamam? Jadi bila pi bawa surat tadi sampai dekat tulat tukang yang kawan tu apa ni Muqtasim suruh pi bagi tu, bagi-bagi, al-gojo tu buka-buka surat, dia kata dalam surat ni tulis aku kena sembelih hang. Tulis tu. Ha, kata mampu. Lalu Abu Wazir kata, ha, jen. Innal kitaba laysa li, kata. Dah ni bukan surat aku, dia kata. Surat aku, ini bukan surat aku. Aku pun tolong bawa, dia kata.
Allah Allah, dia kata Allah Allah fi amri hatta uraji al malik. Dia kata Allah Allah, maksudnya Allah Allah ni apa, dia usluk apa dia panggil ni? Nah, ha? Usluk apa? Igra, dia panggil igra. Ini uhadir Allah, uhadir Allah. Jadi saya berlindung dengan Allah, berlindung dengan Allah fi amri hatta uraji al malik, sampai saya bertemu dengan raja balik, katanya. Bagilah saya jumpa balik dengan raja. Qala laisa likitabil malik muraja'atan. Tengok apa dia kata? Laisa likitabil malik muraja'atan. Ataupun laisa muraja'atun likitabil malik. Tidak ada muraja'ah pada kitabnya raja. Raja kalau tulis surat, tak ada muraja'ah. Dia tulis dalam surat ni, siapa buat main surat ni, sembelih dia. Kamu tak perlu nak patah balik. Sebab dia dah tulis macam tu, kamu yang buat main. Dalam surat ni, raja kata siapa buat main surat ni, sembelih dia. Hang buat main. Maka fa'amara bizabihi fazabaha. Disembelih dia pada waktu tu. Mati terus balong tu. Suma ba'da buddatin tafakkar al-malik fi amri rajul. Tak lama lepas tu, raja pun duk fikir balik pasal fulan ni. Orang soleh ni. Macam mana keadaannya? Fasa'ala anil wazir. Maka dia pun tanya pasal wazir. Mana wazir? Panggil dia. Fa'ukhbira bi'anna lahu ayyaman maru'i. Dia beritahu kata wazir ni upah hari dah orang tak nampak. Hilang. Nah, tanpa khabar. Wa anna ar-rajul muqima bil madinah. Ah, wa anna ar-rajula muqimun bil madinati. Fata'ajjaba min zalik. Tapi lelaki yang fulan tadi, orang soleh tadi ada di negeri ini. Maka raja terjadi pelik. Wa ahdara ar-rajula wa sa'alahu an halih fa akhbarahu bil qissati allati ittafaqat lahu ma'a al-wazir bi sya'nil kitab. Maka dia pun tanya balik kepada wazir tadi, kepada alim tadi, orang soleh tadi, apa yang berlaku sebenarnya? Maka dia pun cerita balik sebenarnya apa yang berlaku sekian-sekian. Nah, dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia yang bawa surat tu. Dia jumpa saya tepi jalan, dia kata dia nak bawa surat tu. Saya pun bagi kat dia. Lepas tu hilang, tak jumpa dah balik. Betul. Saya pun tak tahu apa yang berlaku kat dia. Saya pun tak tahu dah surat tu tulis. Maka pada waktu itu qala lahu innahu zakara li annaka taz'umu anni abqar. Sebenarnya wazir tadi pernah kata dekat saya, kamu pernah kata mulut saya busuk. Faqala ar-rajul ma'adallah ya amiral mu'minin an aqula dhalik. Kata lelaki soleh ni, kata ma'adallah. Nah, lindungan Allah daripada perkara tersebut. Aku tak sebut macam tu wahai tuanku. Wildan. Ha, tadi. Wildan. Qala. Ha, masya-Allah. Paling berani dia dalam majlis ni adalah Wildan. Dia paling depan sekali duduk dan paling berani sekali. Kerana dia boleh tidur dalam majlisnya Tok Guru dia. Ambil dan sambung baca. Qala. Ya. Qala. Falima wada'ta yadaka ala famik. Kalau gitu, kenapa kamu letak mulut kamu di tangan? Tangan kamu di mulut macam ni waktu kamu sembang dengan aku. Qala maqafata anta shumma. Saya bimbang kamu terbau bauan tersebut. Wahaka lahu ma hasala min aqdil wazir lahu wa it'amihi. Haka lahu ma hasala min aqdil wazir wa it'amihi sawma wa anna zalika kullahu makrun minhu wa hasan. Dan dia cerita balik, sebenarnya saya buat macam tu tuanku sebabkan kerana wazir bawa saya pergi ke rumah dia dan dia jamu saya dengan bawang putih banyak sungguh sampai mulut saya berbau. Waktu saya datang bertemu dengan tuanku, takkan saya nak bercakap dengan mulut saya yang berbau? Waktu saya tutup mulut saya ketika hampir dengan tuanku, takut nanti akan menyakitkan tuanku. Qala lahu sadaqta. Benar kamu buat macam tu. Qatalallahu al-hasada ma'adalah. Bada'a bi sahibihi faqatalah. Summa qala a'ala ar-rajul fattaqadahu waziran. Tamam? Kemudian kata dia apa? Sadaqta, benar kamu. Qatalallahu al-hasada ma'adalah. Bada'a bi sahibihi faqatalah. Dan kata apa ni, Sayyidina Mu'tasim sebut apa? Mu'tasim kata Allah membunuh hasad tersebut. Ma'adalah. Nah, bada'a bi sahibihi faqatalah. Allah mulakan dulu. Tidak ada yang lebih adil melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mulakan dulu dengan sahibu al-hasad. Faqatalah, dan Allah membunuhnya sendiri. Maka dia telah membunuh jiwanya sendiri sebenarnya. Orang yang hasad, jangan lupa, mereka hakikatnya sedang membunuh diri mereka sendiri. Faham? Sedang membunuh diri mereka sendiri. Suma qala a'la ar-rajul. Kemudian akhirnya diberikan kepadanya dengan pangkat wazir setelah itu kepada orang yang baik ilmu. Dapat pula pangkat wazir. Sebab tu jangan hasad dengan orang, ibu ayah semua. Moga Allah lindung kita daripada perkara tersebut. Nah, cerita terakhir saya
yang panjang juga malam ni. Bak hasad saja banyak cerita dah kita dapat malam ni. Tak tahu tuan-tuan ingat ke tak ni, ibu ayah ingat ke tak ni cerita ni. Harap-harap ingatlah. Diceritakan bahawa Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, ada orang yang hasad dengan beliau. Dan ada orang ini yang ingin membatalkan kalimah al-Imam Abu Hanifah. Faja'alu limra'atin ju'lan 'ala an tadkhulahu daraha lailan. Diberikan kepada orang perempuan, seorang perempuan ni dengan duit untuk masuk ke rumah Imam Abu Hanifah pada waktu malam. Tazhar linnas annahu aradaha bifahishatin. Dan dia kena bagi tahu ke orang seolah-olah macam Imam Abu Hanifah nak buat jahat dengan perempuan ni. Ada perempuan ni yang masuk rumah Imam. Fata'arradat lahu waqta as-sahar wa huwa zahibun yuridu salat al-fajri fil jami'. Wa qalat lahu inna zawji yuridu al-wasiyata wa huwa maridun. Waktu ketika waktu sahur, Imam Abu Hanifah keluar awal nak pergi ke masjid waktu subuh. Keluar sebelum subuh. Waktu Imam Abu Hanifah keluar dan berjalan tadi ni, perempuan tadi keluar daripada rumah dia dan beritahu jumpa dengan Imam Abu Hanifah. Kata, suami saya sakit, dia nak jumpa dengan kamu sekejap sebab ada bab berkaitan dengan wasiat yang dia ingin tanya kepada kamu, wahai Imam. Tamam? Wa aqafa alaihi al-maut qabla dhalik. Dan dia bimbang takut dia mati dulu sebelum dia tanya perkara tadi. Maka Imam Abu Hanifah pun masuklah ke dalam rumah bersama dengan perempuan tadi. Dah dia perempuan tadi kata laki dia ada dalam rumah dan laki dia sakit. Dan masuk tadi dengan harapan tu lah. Nak jumpa dan kemudian sembang dengan laki dia, kata dia. Kerana dia nak wasiat. Faghallaqatil abwaba wasahat. Kemudian dia pun terus tutup pintu menjerit. Kata ada orang nak rogol dia. Faja'al hussah. Datang orang yang hasad kepada Imam Abu Hanifah. Wa akhazul imama wal mar'ata ilal wali. Dibawa Imam Abu Hanifah. Dibawa perempuan tadi sekali kepada wali. Kepada pemerintah waktu itu, pada qadi lah. Fa amara bi sijnihima hatta tatlu' asy-syamsu. Dan diarahkan untuk dipenjarakan Imam Abu Hanifah dan perempuan tersebut dalam penjara sehinggalah terbit matahari. Fashtaghala al-imam bi salatihi fi sijni. Imam Abu Hanifah tenang saja. Meneruskan solatnya seperti biasa kerana subuh dah masuk. Fanadimatil mar'atu 'ala ma sana'at ma'ahu. Perempuan tadi pula rasa menyesal. Dia tengok dengan sikap Imam Abu Hanifah tenang, tak ada pula Imam Abu Hanifah duk maki perempuan tu. Celaka ha. Nah. Hang buat celanaya kat aku, dia kata. Tak ada. Imam Abu tenang. Tak ada cerita dalam ni, kata Imam Hanifah kata kat perempuan tu. Sikit pun tak kata apa. Perempuan tu menjerit, kata Imam Abu Hanifah nak buat benda tak elok kat dia. Okey, tak ada masalah. Perempuan tu dia kena tangkap pergi ke penjara dan kemudian dia semayang dan akhirnya perempuan tadi pun maklum balik dengan apa yang telah dia buat kepada Imam Abu Hanifah. Faqala lahu al-imam quli lis-sujjan innali hajah wa uridu an akhruja wa a'uda ilayka fa idza kharajat fadhhabi ila ummi Hammad ya'ni zawjatah akhbirihi bil qissah wa arsiliha ilayya wamdi anti ila sya'nik fa fa'alat. Apa kata Imam Abu Hanifah bila dah cerita macam tu? Maka kata Imam Abu Hanifah, satu saya nak minta, tolong bagi tahu kepada semua yang dalam penjara ni apa yang kamu dah buat. Hak tu saya minta. Sebab Imam Abu Hanifah masuk penjara ni. Masuk penjara ni, yang pertama benda akan buruk nama Imam Abu Hanifah. Banyak, imam besar pun banyak. Boleh tahan lah. Gitu nanti orang kata. Berarti Imam Abu Hanifah satu yang nak minta. Baik, kamu dah mengaku. Tolong bagi tahu kepada seluruh ahli penjara. Kata apa yang kamu buat. Dan kemudian, ataupun katakan, minta maaf. Saya cerita silap. Quli li sujjan, maksudnya apa dia? Kata kepada tukang penjara, kata saya ada hajat nak kena balik. Saya silap cerita, minta maaf. Wa uridu an akhruja wa a'udu ilaika. Bagitahu kepada penjaga penjara, saya ada hajat nak kena keluar sat. Nanti saya patah balik mai. Kata dia. Fa idza kharajat, bila dia boleh keluar daripada penjara, fazhabi ila ummi Hammad. Nah, minta maaf. Fa idza kharajti fazhabi ila ummi Hammad. Kamu keluar daripada penjara, kamu pergi jumpa dengan isteriku Ummi Hammad. Tolong jumpa dengan isteriku dulu. Dan maklumkan kepada dia tentang kisah ini dengan sebenarnya. Tamam? Dan kemudian minta dia datang kepada aku. Dan kemudian kamu buatlah apa yang kamu nak. Maka perempuan tu buat. Falamma hadarat zawjatuhu wa tala'an nahar, talabahuma al-wali wa qala lil-imam, ayahullu laka an takhlu bi ajnabiyatin. Maka dibawa Imam Abu Hanifah. Imam Ummu Hammad, isteri Imam Hanifah pun datang. Kemudian pada waktu telah naik matahari, qadi pun panggil Imam Hanifah. Qadi tadi tanya, ayahullu laka, atau ayahillu laka, adakah halal bagimu, wahai Imam,
antakhluwa bi ajnabiyatin, boleh kamu untuk nak berkhulwat dengan ajnabiyah? Macam tu bolehkah? Qala alayya bi fulan, yakni aba zaujatih, falamma hadar, maka kata dia, saya nak minta seorang buat main pak mentua saya. Nah, faqila lahu, maka dikatakan kepada pak mentua Imam Abu Hanifah, main man hadhihi, maka disuruh ditanya man hadhihi, fakashafa wajhaha fa idha hiya ibnatah, fa idha hiya ibnatuh, siapa perempuan ni? Tentang faham tak cerita ni? Cerita dia ni, perempuan ni keluar daripada penjara, dia pergi jumpa dengan Imam Abu Hanifah, dengan isteri Imam Abu Hanifah, Ummu Muhammad mai jumpa dengan Imam Abu Hanifah semula di penjara sebagai perempuan tu pakai purdah. Imam Abu Hanifah suruh bini dia, bini dia pakai purdah, jadi tutup muka mai duduk penjara dalam dengan dia. Lepas cerita dah semua, okay, kita ganti perempuan ni balik, yang mai pula isteri Imam Abu Hanifah duduk dalam penjara tu, dengan penjara dia tu imam isteri dia sendiri, dia duduk dua orang. Jadi mbak tu kena apa ni, disoal. Maka raja pun bagi apa ni, wali pun tanya, qadi tanya, bolehkah kamu boleh duduk dengan orang perempuan macam ni wahai Imam Abu Hanifah? Imam Hanifah kata, lah ni panggil pak mentua saya lah. Panggil pak mentua saya. Pak mentua saya pun mai, pak mentua dia pun mai, pak mentua saya Allah. Pak mentua Imam Abu Hanifah pun mai. Bila mai saja pak mentua Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah pun tanya, man hadhihi? Ni siapa ni wahai bapak? Siapa ni perempuan ni? Fakashafa wajhaha. Maka orang pak mentua Imam Abu Hanifah pun buka cadar muka isteri. Buka-buka. Fa idza hiya ibnatuh. Anak perempuan dia. Bini Imam Abu Hanifah. Nama? Fa qala hadhihi ibnati. Zawajtuha li hadha al-imam. Ini anak perempuanku. Aku yang kahwinkan dia dengan imam ini. Fa inda dhalika azhara Allah Ta'ala hujjatah wa a'la kalimatah. Waktu itu menanglah Imam Abu Hanifah, orang tak ada fitnah dia. Cuba lihat macam mana akhlak Imam Abu Hanifah. Yang pertama, dia tidak malukan perempuan tu. Akhlaknya masya-Allah tabarakallah. Dia suruh perempuan tu pergi habak kat isteri dia, cerita betul-betul, suruh isteri mai ganti. Kemudian perempuan tu, silah, pergilah. Kamu dah mengaku kesilapan kamu, kamu dah berhak untuk pergi dari sini. Tak perlu lagi untuk kamu nak masuk dalam mahkamah. Biar aku dengan isteri ku. Jadi bila nanti kamu, aku akan lepas fitnah, bila dibuka cadar, lah isteri ku. Nah, yang kalau menjerit-jerit pun, kalau kata, kalau raja tanya, kalau wali tanya, tu habis tu menjerit-jerit apa? Alah, biasa lagi suami menjerit dalam rumah tu, biasa-biasa. Masalahnya kalau suami saya, isteri saya saja menjerit, tolong, tolong. Suami dia duduk ligan dalam rumah. Saja. Bergurau-gurau. Apa masalahnya kalau nak macam tu? Imam Abu Wahab Syahrani, satu malam, beliau main teka-teki dengan bini dia. Main-main siapa kalah, jadi keledai, kata dia. Siapa kalah, jadi keledai. Dan banyak kali dia kalah. Dan banyak kalilah dia jadi keledai malam tu. Siapa dia? Imam Abu Wahab Syahrani, bukan orang biasa ni. Wali. Awliya Illahi Ta'ala. Kabir. Minal akabir. Jadi Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu waktu main tu, esok pagi jumpa dengan tok guru dia, Ali Imam Ali Qawwas. Sidi Ali Qawwas kata apa? Hebat, no? Alim. Masya-Allah tabarakallah, malam-malam jadi imam, kata dia. Orang alim besar, masya-Allah, tapi malam-malam jadi imam. Oh, tok guru tahu apa yang berlaku dalam rumah. Kan ada CCTV zaman tu. Ini aulia Allah Taala. Tamam? Jadi Imam Hanifah berlaku macam tu kepada beliau. Maka faqala fi zalik, maka kata beliau, Imam Hanifah sebut syair, in yahsuduni fa inni ghairu la'imihim qabli minan nasi ahli al-fadli qad husidu. Kalau mereka ingin berhasad kepadaku, fa inni ghairu la'imihim, aku tidak akan mencela mereka. Saya sekali-kali tidak akan mencela mereka yang berhasad denganku. Fa qabli minan nas ahli al-fadli qad husidu. Sebelum ini lagi, di kalangan awliya Allah Ta'ala yang lain, ada orang yang mulia juga yang dihasadkan kepada mereka. Fadamali walahum ma bi wa ma bihimu wa ma ta'aksaruna ghaizan bima yajidu. Dan berterusanlah begitu kepada aku dan kepada mereka, ahlullah, ahlul fadl, ma bi wa ma bihimu, dengan apa yang berlaku kepada mereka, tetap dihasad macam manapun. Wa ma ta'aksaruna ghaizan bima yajidu. Dan kebanyakan mereka yang hasad tadi mati dalam keadaan menyesal, ghaiz, ataupun marah yang melampau-lampau, tapi bima yajidu, dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi apa yang mereka dapatkan? Mereka mati dengan kemarahan mereka. Dan mereka tak dapatkan apa-apun daripada apa yang mereka lakukan tadi. Qala ba'duhum, kata sebagian ulama, da'il hasada, da'il hasuda wa ma yalqahu min kamadih,
yakfika minhu lahibun nari fi kabidih illumta za hasadin faraja farajta kurbatahu wa in sakatta faqad azzabtahu biyadih. Tinggalkan orang yang hasad. Wa ma yalqahu min kamadih. Dan apa yang dia lakukan dengan kedengkian yang dia lakukan tersebut. Yakfika minhu lahibun nari fi kabidih. Cukuplah kepadamu dengan baraan api di dalam hatinya kepada kamu. In lumta za hasadin farrajta karib kurbatahu. Kalau kamu mencela orang yang hasad tersebut, maka pada ketika itu kamu akan memberikan kegembiraan kepada begara tersebut. Maka kamu akan membuka kepadanya dengan kegembiraan. Sebab dia memang suka kalau kamu lawan balik dengan dia. Wa in sakatta faqad azzabtahu biyadi. Tapi kalau kamu diam, kamu telah mengazab dia dengan tangan dia sendiri. Dia akan tension. Batu orang yang hasad, dia akan tetap tension dengan orang yang dia hasad tadi. Kalau orang tadi tak balas apa, buat tak tahu. Kamu hasad. Faddal. Sila. Tak ada masalah apa. Buat kerja kita juga sampai dia sudah. Akhirnya orang tu akan mati sendiri. Lepas tu yang terakhir, saya sebutkan, disebutkan dalam syair ini. Isbir ala hasadil hasu. Hasu. Difa inna sabraka qatiluh. Sabarlah kamu kepada hasadnya para penghasad. Fa inna sabraka qatiluh, karena sabaran kamu tadi akan membunuhnya. An-naru ta'kulu ba'daha, api itu memakan sesamanya. Illam tajid ma ta'kuluh, kalau tidak ada apa lagi yang dimakan, api dah habis, dia akan makan sesamanya. Dia akan mati sendiri. Itu makna daripada kalam tadi. Hadza kulluhu fi hasadil haqiqi. Ini semua yang kita bincang tadi pada hasad yang hakiki. Manakala hasad majazi, tidak boleh kita bincang pada malam ini kerana masa mencemburui. Jadi masa kita tadi di masjid surau tadi pun tak habis, di sini pun tak habis juga. Abang, janji nak kena main lain tu, tu kena bincang lain. InsyaAllah kalau ada rezeki peluang, kita sambung hasad majazi pula. Ini, tadi ni kita bincang panjang Fir'aun dengan Iblis, kata-kata cerita Imam Abu Hanifah. Hadza hasadun haqiqi. Hasad haqiqi. Punya ada hasad majazi. Hasad majazi pun ada juga. Allah. Baik, mana yang mazmum, mana yang tidak mazmum? Yang mazmum hasad haqiqi. Hasad majazi ghairu mazmum. Tidak tercela hasad majazi. Jadi insyaAllah ada rezeki peluang, kita sambung lagi pada masa akan datang. Saya mohon ampun, mohon maaf. Moga dapatlah sungguh-sungguh peluang ataupun manfaat kita pada malam ini dengan kisah-kisah yang disebutkan tadi. Tidak saya sebutkan kisah tadi daripada mulut saya sendiri, melainkan dibaca daripada apa yang telah ditulis oleh Sayyidi Al-Imam Muhammad Al-Jurdani radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab beliau Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi syarhi Arba'in An-Nawawiyah. Dan moga kita diberi faham oleh Allah dengan apa yang telah disebutkan oleh beliau tadi. Tadi saya diminta oleh seorang ayahanda, pakcik tadi minta kepada saya dengan harapan dan intisalul amr, karena menghormati beliau, minta kepada saya dengan perkara tersebut untuk minta ijazah sikit, kata beliau. Apa-apa kalau saya boleh bagi ijazah. Walastu ahlan bidhalik, saya bukan ahli dengan perkara tersebut. Bi intisal amri adabi bi masabatil abi, ya, seperti macam ayah saya lah yang minta kepada saya. Jadi saya nak menolak perkara tersebut, dianggap seperti kurang adab pula. Jadi saya ijazahkan kepada ibu ayah semua dengan ijazah selawat dhamir. Ha? Selawat dhamir diamalkan pada setiap selepas solat subuh dan selepas solat maghrib. Dibaca sebelumnya dengan bacaan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca dua ayat tadi, surah apa? Al-Ahzab. Eh? Surah Ahzab. Eh? Allahumma malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca dua ayat ini, kemudian satu ayat ini, baca satu ayat ini, kemudian apa yang kita kena buat? Selawat kepada Nabi dengan Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi. Itu panggil selawat dhamir. Selawat dhamir diriwayatkan oleh Sayyidi Al-Imam Qutbuddin Al-Qaidri radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya Al-Liwa Al-Muallam fi mawatini atau bi mawatini salati ala habibi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang juga saya sebut dalam kitab saya Tarjis Liwa Muallam. Kitab saya juga saya sebutkan nukil balik daripada Imam Qutbuddin Al-Qaidri, juga disebutkan oleh Al-Habib Hussein Al-Qirid radhiyallahu taala anhu, siapa yang beramal dengan selawat ini selepas subuh dengan selepas maghrib. Jangan lupa tinggal baca ni 100 kali. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Tak sampai
Tak sampai 5 minit, tak sampai 3 minit. Satu kali itu saya habis. Nah, siapa yang baca ini, kata ulama, kata dalam riwayat tersebut, akan diperkenankan hajatnya 30 di dunia, 70 di akhir. Pada waktu pagi. Kalau baca pula waktu maghrib, selepas maghrib, 30 hajatnya di dunia diperkenankan, 70 hajatnya di akhirat diperkenankan. Maknanya kata Imam Habib Al-Husain Khirid, Habib Husain Khirid mengatakan, kalaulah seorang tadi meninggalkan amalan ini, maka sangat kerugian besar baginya. Karena apa? Karena 60 hajatnya diperkenankan pada waktu itu. Diperkenankan 60 hajat di dunia. Karena 30 pagi, 30 malam. Dan 70 di akhirat, 70 pagi, 70 malam, 140 hajat. Bayangkan setiap hari diamalkan. InsyaAllah kita tak akan jadi hasud. Tak akan jadi penghasad. Dicukupkan oleh Allah. InsyaAllah. Dicukupkan oleh Allah segala keperluan kita. Atau mujarrab. Amalkan. InsyaAllah. Kalau penuntut ilmu, dicukupkan oleh Allah dengan keperluannya. Kalau dia seorang pekerja, dicukupkan oleh Allah dengan pekerjaannya. Kalau dia kerja apa pun dan dia jadi suri rumah, dicukupkan keperluannya dan dijadikan seorang yang qanaah dengan apa yang telah diberikan oleh suaminya, insyaAllah. Jadi saya ijazahkan kepada semua dengan amalan tersebut. Moga kita dapat beramal sama-sama. Tidak lupa juga dengan selawat tafidijiyah yang saya ambil daripada para guru. Antaranya Maulana Syekh Ali Jum'ah, hafizahullah, Maulana Syekh Ahmad Mamduh, hafizahullah ta'ala, dan para masyayikh yang lain. Ijazahkan juga kepada ibu ayah semua. Qulu qabilna, kata qabilna. Barakallahu fikum. Dan moga-moga kita dapat bertemu lagi pada masa akan datang. Kami daripada Pedu ni dah semayang dah tadi. Semayang jamak lah. Saya kena habak siap-siap lah. Saya takut jadi biasa. Jadi fitnah pula. Kata apa ceramah-ceramah harap tak semayang dengan kami pun. Tak kami semayang dah. Sebab orang ni dia jarang nak tanya. Dia suka hantam dulu. Siapa pun tak kira dia suka hantam. Jadi saya beritahu siap-siap. Kita semak kami semayang dah. Semua kami akan, kita akan tunggu dulu lagi sebab ada jemaah akan semayang dulu. Kita akan tunggu nanti insyaAllah. Saya serah balik kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.